Ya, kembali game ke-11 akan segera kita saksikan mental olahraga antara tim biru berhadapan dengan tim hitam. Bola pertama tadi dari Ko Abun tadi ya, cukup bersemangat ya. Ko Abun kembali akan mempertaruhkan segala tenaganya ya di akhir-akhir pemain secara total di akhir-akhir game ini. Ya, langsung dari Adam kembali ada Kevin tadi, sayang sekali tadi Adam mengakhiri mengawali game ke-11 ini. Theo kali ini masih mencari Ayung sepertinya. Sudah menunggu di sana Kakak. Iya, Kakak. Langsung Kakak flashing tadi maksudnya kepada Abun. Kali ini ada Adam, Kevin. Iya! Gol! Sebuah penempatan bola yang sangat akurat sekali menghasilkan gol pertama di awal game yang ke-11 ini ya. 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Iya, cepat sekali gol terjadi tadi. Dan tidak mengurangi permainan-permainan ya. Terus saja berjalan dengan baik tadi ya. Masih berjalan sangat tertib dan disiplin juga pemain belakang dalam mengawal pertahanan belakangnya. Masih tersangka Panji ke belakang. Mainkan bola daerah sendiri. Oh, berhati-hati sekali lagi untuk Mat Soleh ya, karena memang sangat-sangat riskan bermainan di daerah sendiri. Adam kali ini, Dita yang dicari atau Kevin. Yo, ada Theo di sana. Berhasil Theo tadi mengalihkan arah bola. Menjaga gawang Agus. Vega kali ini, tim biru. Ada Arif berseragam Napoli. Arif, ada Vega kembali kepada Kakak tadi, melebar Kakak, ada Ayu. Iya, sendiri langsung. Oh, baik sekali. Iya, ini dia ya. Ayung begitu cepat tadi mengayunkan ke game Mesong. Gol terjadi. Makin seru kita saksikan. Langsung saja tadi Panji mengarahkan bola ke gawang dari Agus tadi. Theo kali ini Mitra Olahraga. Ayung wall pass maksudnya. Tidak ada responsif tadi sehingga bola keluar begitu saja. Masih ada satu game lagi yang tersisa di game ke-12 nanti Mitra Olahraga semua. Lemparan ke dalam kali ini ada Ko Abun. Iya, lepas sendiri. Oh, wow, baik sekali penyelamatan dilakukan tadi. Iya, Afri tadi ya. Amin, berhasil melakukan penyelamatan sangat cemerlang kali. Ya, Kakak lagi-lagi mengejutkan. Hampir-hampir saja tadi Mitra Olahraga. Lepas Kevin. Sayang sekali Kevin tadi. Masih 1-0 kedudukan sementara kita saksikan. Ayung tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Theo. Masih Theo. Ada Abun. Oh, tendangan yang sangat meroket tadi, sangat kencang dan kejam tadi dari seorang Kakak tadi di sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan belakang dari tim hitam. Ada Dita. Arif intercept dengan baik oleh Fajar tadi. Abun kali ini merangsek masuk. Sayang sekali terlampau jauh tadi jarak Ayung. Ada Kakak kali ini. Ayung sendiri. Oh, ini tadi tidak sabar tadi ya, langsung dia melakukan first time tadi ya, tendangan first time. Kontrol sejenak Arif. Masih kita saksikan serangan demi serangan, jual beli serangan terjadi di game ke-11 ini. Sangat cepat sekali. Iya, yeah. Vega sedikit membantu kawan-kawan di depan, meninggalkan posnya sebagai pemain belakang. Ya, yeah, wall pass tadi, sayang sekali tadi. Tidak bisa mengontrol, mengendalikan bola secara maksimal dari ya, Mitra Olahraga. Masih 1-0 kedudukan sementara. Angkat bola. Iya,
Ada di sana Arif keluar dari sarangnya, penjaga gawang Agus. Ada Vega di sana. Masih Vega. Ayung, Theo, gelandang yang sangat mobile sekali ya tadi ya. Masih berperan sangat baik sampai dengan saat ini. Ya, ini dia. Sangat cerdik sekali dan tidak bisa dijangkau. Gol, 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 gol. Ya, sebuah performa yang sedikit menurun dari kawan-kawan tim hitam ya Mitra Olahraga. Di mana tadi di game-game sebelumnya mampu bermain secara baik ya. Ini terbukti tadi dengan ya kembali ini. Kembali tadi sebuah blunder terjadi, gol balasan begitu cepat oleh titik tengah tadi ya. Panji berhasil menyamakan kedudukan tadi. Di game ke-11 ini tidak terduga tadi yang Mitra Olahraga. Kali ini Abun langsung akan mengulangi lagi kemunggulnya namun masih gagal ya. Oh tidak terduga tadi gol dari Panji tadi ya. Ada di sana Adam, Dita. Baik sekali Dita. Panji kontrol sejenak. Masih Dani. Ada di sana Arif. Masih Arif. Tio kali ini. Iya, angkat bola. Wow. Lepas bola tadi. Panji kali ini. Lagi-lagi tepat ya. Penjaga gawang sudah menunggu rekannya di sana. Iya, tidak memperhatikan di sana. Sudah menunggu adalah Kevin dan juga Adam tadi ya. Masih satu-satu kedudukan sementara Mitra Olahraga. Iya, Abun masih melebar bola kepada Theo. Masih Theo. Bisa dipasang kembali dengan Dita. Ada Panji di sana. Sudah menunggu. Kevin harusnya menjadi gol ini. Ya. Terus. Sampai keluar dari jalan dari gol tadi ya. Begitu kencangnya tendangan yang dilakukan tadi, dilesakan oleh Kevin tadi. Luar biasa ya pertandingan di game yang ke-11 ini ya. Kawan-kawan dari kedua tim mampu bermain secara baik ya. Langsung saja. Begitu cepat tadi ya comeback sekarang. Ya, ayo. Yo, sayang sekali blunder dari Mat Soleh tadi, tidak dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Ayong tadi ya. Untuk mengulangi golnya tadi. Fajar kali ini. Ada Adam di sana. Adam masih. Oh, terlampau lama menggiring bola. Bisa diambil alih hal itu oleh Arif. Kakak. Langsung kakak. Iya. Scanning yang begitu baik tadi dilakukan. Namun lagi-lagi masih melenceng. Di sebelah kanan tipis sekali gawang dari Mat Soleh Mitra Olahraga. Iya. Pertandingan terakhir ya bagi kedua tim ini ya. Dan nanti pertandingan terakhir di pertandingan ke-12 ada tim kuning berhadapan dengan tim hijau. Vega kali ini masih cukup gencar serangan di pertahanan belakang dari tim hitam. Iya. Kali ini lepas kontrol bola dari Theo kali ini. Kevin lagi-lagi mulai kesempatan. Wow. Gol yang sekian kali ya dari Kevin ini ya. Iya, mungkin sementara top skor nih mungkin ya. Nomor punggung 91 begitu subur kali ini. Iya, luar biasa tadi. Angkat bola, mengarah langsung kepada Mat Saleh tadi. Iya, kembali kita saksikan. Begitu cepat ya terjadi gol demi gol yang terjadi di game ke-11 ini Mitra Olahraga. Kita juga masih menantikan nanti gol-gol yang terjadi di game yang ke-12 nanti ya, atau game terakhir.
Iya, lebar kali ini. Iya, Abun, lepas Abun, diblok dengan baik tadi. Menit-menit akhir di game ke-11 kita saksikan. Ada Abun. Masih cukup rajin para pemain tim biru ini merangkai serangan demi serangan. Angkat bola, ada Vega di sana. Cepat sekali keluar dari sarangnya untuk melakukan penjagaan ketat tadi oleh dua pemain ini ya, karena sangat bahaya ya Kevin dan juga Panji. Kakak kali ini, sayang sekali kali ini. Dita, cepat sekali Dita. Panji. Oh, begitu percaya diri tadi Panji itu bisa memainkan bola terlebih dahulu, namun disambar tadi oleh Abun. Vega kali ini. Lepas bola tadi. Dikuasai dengan baik. Iya, berakhir sudah pertandingan di game yang ke-11 ini Mitra Olahraga. Keunggulan bagi tim hitam. Selamat bagi tim hitam. Dan ini merupakan pertandingan terakhir bagi mereka. Dan masih ada satu pertandingan pamungkas. Pertandingan di game yang ke-12 antara tim kuning berhadapan dengan tim hijau.